proses tegak boleh kot. Tegak dia lepas tak? Kalau melintang dia bawahnya saya lapiskan dulu dengan guni supaya nanti senang nak bersihkannya daripada kotoran. Okey, kotoran puyuh-puyuh tu susah juga kalau tak ada lapik ni, jadi susah juga nak bersihkan. Boleh bersihkan tapi ialah kalau lapik ni dia akan jadi lebih mudah . Kalau perlu kita dapat yang lebih mudah, kenapa kita nak payah-payah? Okey, ini pun guni pun ni free ya, minta juga kedai ni. Minta cukup lagi ni, nanti nak minta kotak lah. Minta saja . Benda boleh minta. Dia bagi kita ambil, tak bagi kita pergi fikir alternatif lain. Okey. Jadi bila lapik dengan guni ni, kemudian saya akan lapik pula dengan kotak. Kotak-kotak terpakai. Jadi selesa lah puyuh tu. Kemudian di atas kotak tu pula ditaburkanlah dengan rumput-rumput yang dia sudah potong . Supaya puyuh tu menjadi lebih selesa.
Tumpui pula gunting ni. Tapi tak masalah, itu bukan satu alasan untuk tidak buat kerja. Nanti kita carilah gunting yang lebih tajam. Patutlah orang puan saya tak nak guna dah pun gunting ni, tumpui. Boleh lah. Okey, untuk pembelaan puyuh kali ini saya menggunakan tangki ni. Sebab puyuh pun tak banyak, saya minta banyak tak dapat. Dia cuma boleh bagi 100 ekor saja. Okeylah, bolehlah 100 ekor pun 100 ekor. Jadi saya guna tangki ni. Jadi apabila guna sebelum ni saya guna sangkar-sangkar kecil macam ni. Ya. Sangkar-sangkar yang macam ni. Jadi dia ada masalah. Contohnya seperti tikus, tikus pun suka kacau juga tu. Jadi saya buat seperti ini sekarang. Jadi dengan harapan selepas ini tikus-tikus ni tak boleh manjat. Okey, dia tak boleh panjat. Ini boleh blur lah untuk sampai besar setakat besar ini setakat 200 ekor pun masih okey lagi. Okey. InsyaAllah. Okey, sekali lagi kita pergi cari kotak, kita lapik tu kemudian kita boleh lepaskan puyuh dalam ni.